Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk semua. Hari ini kita akan belajar kembali tentang klasifikasi makhluk hidup pada pertemuan yang ketiga. Adik-adik sekalian, coba perhatikan di layar ini. Ini ada sejumlah makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan maupun juga hewan. Pertanyaannya, dapatkah Anda mengenali dan mengingat seluruh keanekaragaman makhluk hidup di alam? Nah, kalau adik-adik lihat ini dari layar ini, adik-adik bisa menebak hewan apa saja yang ada, kemudian jenis rumput apa saja yang ada. Tapi juga adik-adik nanti bisa coba melihat di lingkungan sekitar rumah. Apakah semua tanaman bunga atau tanaman yang berada di sekitar lingkungan adik-adik bisa menyebutkan namanya satu persatu, ya? Atau hewan? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini kita bicara klasifikasi, berarti mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, ya. Nah, menurut Aristoteles bahwa makhluk hidup itu bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk tubuh. Misalkan berdasarkan bentuk tubuh, kemudian tingkah laku, dan cara bergeraknya. Bicara tentang cara bergerak itu, berjalan, melompat, berlari, kemudian berenang. Nah, lalu yang berikut pada kelompok ketiga, terbang. Ya, jadi ada makhluk hidup yang berjalan, melompat, berlari, berenang, terbang. Baik, mari kita perhatikan. Ternyata setelah 2000 tahun, teori yang disampaikan oleh Aristoteles, muncul seorang Carolus Linus, ilmuwan yang teorinya dipakai sampai dengan hari ini, dikenal dengan binomial nomenklatur. Apa artinya binomial nomenklatur? Binomial nomenklatur adalah tata cara pemberian nama pada makhluk hidup dengan menggunakan dua suku kata. Ya, kata yang pertama menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikut, bagaimana cara pemberian nama yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Kita lihat di sini contoh hewan kanguru. Kanguru ini bergerak ya dengan cara melompat. Kita lihat juga hewan yang kedua, ini ada burung elang. Elang termasuk kelompok hewan yang terbang. Nah, yang berikut ikan. Ikan merupakan kelompok hewan yang berenang. Ini pengelompokan menurut Aristoteles. Ini yang dilihat di sini sesungguhnya berdasarkan alat gerak, ya. Berdasarkan alat gerak. Kita berikut yang kita coba lihat pada Linus, ya. Menurut Carolus Linus, misalnya tanaman padi. Tadi sistem tata namanya itu dikenal dengan tata nama binomial nomenklatur. Nah, dalam penamaan atau tata nama ini, Linus itu menyusun satu tata nama yang dimulai dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan paling rendah. Kita perhatikan di sini, ada yang paling tinggi itu adalah kingdom, kerajaan, ya, kemudian divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Jadi ini yang paling rendah. Kemudian nanti di bawah ini juga masih ada varietas namanya. Tapi kita lihat di sini dalam penamaan oleh atau dalam pengelompokan dalam kaitan dengan oleh Linus itu dimulai dengan kingdom sampai dengan spesies. Kita ambil contoh di sini untuk tanaman padi, ya. Padi adalah jenis tumbuh-tumbuhan, maka kerajaannya atau kingdomnya itu dikenal dengan plantae. Kemudian divisio, Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, familia Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Nah, ini kita lihat di sini digunakan dua suku kata. Ini yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Nah, kita lihat juga misalnya untuk hewan sapi Bali.
sapi Bali kingdom atau kerajaannya itu adalah Animalia. Jadi ini untuk kelompok hewan. Divisionya Chordata, hewan bertulang belakang ya. Kemudian di sini klasis, masuk kelas mamalia. Ini hewan yang menyusui. Kemudian ordo, ordonya Artiodactyla. Familia Bufidae, genus Bos, spesies Bos sandaicus. Nah, ini kita lihat di sini. Ini untuk sapi Bali. Kemudian yang berikut dari kingdom di dunia yang kita pelajari seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan awal ya, itu ada 5 kingdom makhluk hidup. Ini menurut Whittaker ya. 5 kingdom itu adalah yang paling tua, berarti di hidup paling awal. Ini adalah makhluk hidup awal. Kita lihat di sini Monera. Jadi Monera ini adalah kelompok makhluk hidup awal. Terdiri dari hewan satu sel di sini. Kemudian Protista. Ini juga masih kelompok makhluk hidup satu sel, tetapi sudah ada perkembangan lebih lanjut. Sebenarnya kita akan lihat ciri-cirinya. Nah, kemudian dari makhluk awal ini kita lihat makhluk hidup yang muncul kemudiannya. Itu adalah plantae, tumbuh-tumbuhan. Ini sudah sangat membedakan ya. Nah, sangat berbeda dengan fungi. Kenapa? Karena fungi ini sendiri kan tidak memiliki klorofil dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah Animalia. Jadi di sini kita lihat kelompok makhluk hidup yang ada ini ya. Ini dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Kemudian kita lihat kingdom Monera. Kingdom Monera sendiri itu memiliki ciri uniseluler, prokariotik, dan memiliki dinding sel. Apa arti prokariotik? Uniseluler itu artinya makhluk hidup tunggal dari satu sel. Prokariotik, prokariotik itu adalah belum memiliki membran inti. Kemudian untuk anggota Monera sendiri itu adalah bakteri. Nah, bakteri ini ada yang merupakan bakteri heterotrof ya. Bakteri heterotrof berarti bakteri yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sangat tergantung pada makhluk hidup lain. Maka cara hidup, berdasarkan cara hidupnya itu ada dua, saprofit, yaitu yang dimana bakteri ini justru dia mendapatkan makanan dari hasil fermentasi atau penghancuran bahan-bahan organik ya, sisa makhluk hidup. Sementara yang kedua, kelompok kedua adalah parasit. Parasit ini berarti cara hidupnya ini ada makhluk hidup yang menjadi inang. Jadi dia hidup pada makhluk hidup. Contohnya untuk saprofit adalah Lactobacillus dan parasit adalah Pseudomonas. Ini contoh masing-masing. Kemudian ada bakteri yang disebut dengan bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia tidak tergantung pada makhluk hidup lain. Ini cyanobacteria. Nah, ini salah satu bakteri di mana sesungguhnya ini bakteri ini hidup bersama dengan alga ya, dengan alga. Jadi dia hidup bersama dengan alga biru. Maka di sini dia bisa membuat makanannya sendiri. Jadi ada bentuk simbiosis ya dengan alga biru. Berbeda dengan yang heterotrof, ini tidak simbiosis bakteri yang hidupnya sendiri, kemudian cara hidupnya saprofit, parasit ya. Kemudian kita lihat untuk bentuk bakteri. Nah, bentuk-bentuk bakteri ada macam-macam. Ada kokus, ini bentuknya bulat, kemudian ada bacillus, bentuk basil atau batang, dan spirillum. Spirillum ini ya seperti rantai ya, seperti rantai yang sambung menyambung. Nah, ini ada contoh masing-masingnya.
Baik, sekarang kita lihat pada bagian yang ketiga, Kingdom Protista. Kingdom Protista, apa ciri-cirinya? Yaitu uniseluler dan multiseluler. Artinya pada kelompok Kingdom ini ada yang hanya terdiri satu sel, tapi ada yang juga lebih dari satu sel, berbeda dengan tadi. Kemudian memiliki membran inti. Jadi di sini sudah disebut selnya itu adalah sel eukariotik karena memiliki membran inti. Nah, yang berikut kita lihat kelompok protista itu sendiri ada ciri-cirinya itu ada mirip dengan hewan, ada juga yang mirip dengan fungi, ada yang mirip dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam kaitan dengan ini protista dari cara hidupnya ada yang heterotrof, ada yang autotrof. Contoh untuk heterotrof adalah paramecium dan amuba. Berarti kelompok ini untuk mendapatkan makanannya itu dari menghasilkan sisa bahan organik atau hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Sedangkan autotrof berarti dia bisa mandiri, bisa menghasilkan makanannya sendiri, contohnya Eukalena. Kita lihat yang berikut ini beberapa contoh yang tadi disampaikan, ada paramecium, ada amuba, ada Euglena, ada Trypanosoma, ini juga parasit ya. Ini ada Dictyostelium dan Ophalactuca. Ini beberapa contoh, ini jenis tanaman yang hidupnya di laut ini. Kemudian kita lihat lagi Kingdom Fungi. Nah, apa ciri-ciri dari fungi? Fungi atau jamur itu uniseluler dan multiseluler. Artinya ada yang selnya tunggal dan ada yang terdiri banyak sel. Kemudian memiliki membran inti atau sudah disebut sebagai eukariotik. Dan hal yang menjadi ciri khas untuk semua jenis jamur adalah tidak memiliki klorofil. Ya, kalau tidak memiliki klorofil berarti cara hidupnya sudah jelas adalah heterotrof. Ya, jadi dia sangat tergantung pada makhluk hidup lain. Nah, ini di sini ada yang saprofit dan ada parasit. Adik-adik, kata saprofit berarti makanannya itu diambil dari menghancurkan sisa-sisa makhluk hidup baik hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Jadi, yang berikut untuk parasit ini berarti hidup pada makhluk hidup yang memang masih hidup, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang masih hidup itu disebut dengan parasit. Ini kita lihat bagian daripada fungi, kita bisa lihat di sini ada hifa, ada yang disebut dengan miselium. Kalau hifa itu tunggal, kalau miselium itu sudah jamak, berarti banyak ya. Kalau hifa itu tunggal. Nah, sekarang kita lihat yang berikut untuk klasifikasi fungi sendiri itu terdiri dari jadi kalau kita bicara tentang fungi, nenek moyang dari fungi itu ada Citridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Ini sesungguhnya klasifikasi ini dasarkan pada bentuk dari spora, ya, bentuk spora dari tumbuhan, bukan tumbuhan ya, bentuk spora dari fungi atau jamur. Nah, sekarang kita lihat kingdom yang keempat, lantai atau tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya multisel, kemudian memiliki membran inti atau sebenarnya eukariotik dan memiliki klorofil. Ini sangat membedakan dengan jamur. Maka jamur tidak bisa dikatakan tumbuh-tumbuhan karena tidak memiliki klorofil. Untuk tumbuh-tumbuhan, cara hidupnya itu autotrof. Ya, kalau jamur tadi cara hidupnya heterotrof, sementara untuk tumbuhan autotrof. Kenapa autotrof? Karena tumbuhan ini dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan itu
ada dua kelompok besar, yaitu kelompok Bryophyta yang tidak berpembulu, ya, yang tidak berpembulu, contohnya tumbuhan lumut. Kemudian kelompok yang kedua, Tracheophyta. Tracheophyta itu adalah tumbuhan yang memiliki pembulu pengangkut. Di sini ada dari Tracheophyta ada dua sub kelompok. Di sini ada Pteridophyta. Ini untuk tumbuh-tumbuhan yang disebut sebagai tumbuhan paku, dan yang kedua adalah Spermatophyta. Ini untuk kelompok tumbuhan biji. Ya, untuk kelompok tumbuhan biji. Yang berikut untuk tumbuhan biji sendiri, ini dibagi atas dua sub lagi. Ada yang namanya gimnosperma, tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperma, tumbuhan berbiji tertutup. Kita coba lihat Bryophyta. Ini tumbuhan yang tidak berpembulu, contohnya lumut. Di sini ada lumut hati. Kemudian ada lumut daun. Nah, ini yang paling banyak tumbuh di batu karang atau tembok rumah kita atau di atas permukaan tanah kala musim hujan. Ya, dimana karena untuk Bryophyta tumbuh lumut ini sendiri lebih mudah untuk hidup di tempat yang lembab, ya, bukan tempat berair tapi tempat yang lembab. Ini ada lumut tandruk. Kemudian untuk Tracheophyta tumbuhan berpembulu, ini contohnya tumbuhan paku. Nah, kali lalu dalam pertemuan kedua kita bisa mengamati, ya. Pertemuan pertama kita mengamati ada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang Pak Guru sudah tunjukkan di daerah Bomata. Kemudian untuk jenis paku ini disebut dengan adiantum spesies atau suplir, dan juga ada tumbuhan paku ekor kuda atau equisetum spesies. Baik, kita lihat untuk tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan biji. Itu kelompok yang pertama adalah gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, ini kita contohnya adalah Pinus mercusi. Ini jenis tanaman pinus yang tumbuh di daerah pegunungan. Kemudian yang berikut ada tanaman melinjo atau genetum-genemon. Nah, melinjo ini yang biasa bijinya dibuatkan emping. Kemudian yang berikut angiosperma atau tumbuhan berbiji tertutup, contohnya yang berikut adalah tumbuhan berbiji tertutup. Ini ciri-cirinya untuk bunga itu memiliki benang sari dan ada putik benang sari sebagai bunga jantan, putik bunga betina, lalu dibedakan berdasarkan juga keping biji. Ada dua, yaitu dikotil, contohnya ada suku jarak-jarakan, ada suku kacang-kacangan, ada suku terung-terungan, ada suku kapas-kapasan, suku jambu, suku jeruk-jerukan dengan nama latinnya. Yang berikut monokotil, ini untuk tumbuhan berbiji tunggal, ya, jadi keping bijinya hanya satu. Ini ada suku Gramineae untuk padi, kemudian ada jahe-jahean, kemudian ada lidah buaya, ada vanili, dan ada kelapa. Ini contoh, masih ada banyak lagi tapi diambil 5 saja dengan nama latinnya di sini, ya, dengan nama latinnya. Yang berikut kita lihat perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Perhatikan baik-baik, ini ada sejumlah gambar dari organ tumbuh-tumbuhan. Yang bagian atas ini adalah organ daripada tumbuhan dikotil, dan bagian bawah ini adalah organ dari tumbuhan monokotil. Apa perbedaannya kita lihat antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pertama dilihat keping biji. Kita ambil contoh satu kacang tanah. Keping bijinya itu berkeping dua. Jadi kacang tanah itu bisa dibelah.
ya. Jadi keping bijinya itu bisa dibelah menjadi dua bagian yang sama besar. Dan yang berikut kita ambil biji jagung. Di jagung itu hanya satu, tidak bisa dibelah. Maka ini untuk keping biji, monokotil itu berkeping satu, dikotil berkeping dua. Yang berikut kita lihat untuk perkecambahan. Nah, perkecambahan pada dikotil itu disebut dengan epigeal. Apa itu epigeal? Epigeal artinya ketika biji yang ditanam itu bertumbuh, setelah keluar perakaran, perakarannya akan masuk pada tanah, sedangkan batang bersama keping biji, ya, keping biji itu akan terangkat ke atas, di atas permukaan tanah. Contoh kalau kacang hijau atau kacang tanah yang kita tanam, nanti keping bijinya atau epikotilnya itu akan naik di atas permukaan tanah. Ini yang disebut epigeal. Sedangkan untuk jagung, jagung kalau kita tanam, keping bijinya tetap tertinggal di dalam tanah. Yang keluar adalah tunasnya. Maka proses pertumbuhan seperti ini disebut dengan hipogeal. Yang berikut kita lihat berkas pembuluh pengangkut, ya, berkas pembuluh pengangkut. Kalau kita perhatikan di sini, untuk dikotil itu tersusun melingkar. Kita lihat ini ada seperti lingkaran. Ini berkas pembuluhnya. Sangat berbeda dengan monokotil. Monokotil kita lihat ini tidak teratur, kemudian tersebar, ya, tersebar di seluruh permukaan batang. Berbeda dengan yang ini berbentuk lingkaran, kalau yang ini tersebar. Yang berikut tulang daun. Ini ada perbedaan. Apa perbedaan dikotil dan monokotil? Kalau kita lihat dari tulang daunnya ini, ya, ini bentuknya, bentuk daunnya bentuk daun menjari. Jadi tulang daunnya itu bisa menyirip. Kita lihat ini yang namanya menyirip, ya. Sementara kalau ini percabangan ini disebut dengan bertulang daun menjari. Daun menjari, tulang daunnya juga menjari. Kemudian kita lihat di sini. Ini kalau dari pangkalnya ke ujung, ini arahnya satu, ya. Sejajar. Maka kita lihat di sini. Atau juga bisa tulang daunnya melengkung. Kemudian yang berikut akar. Untuk akar tumbuhan dikotil itu disebut dengan akar tunggang. Jadi ada satu yang besar, ini kita sebut sebagai induk akar atau ibu akar. Kemudian ada cabang, ini ada cabang-cabangnya, disebut akar tunggang. Sedangkan berbeda dengan yang ini disebut dengan akar serabut. Jadi begitu keluar tidak hanya satu, tapi banyak dari pangkal batang ini keluar banyak. Kalau yang di sini keluar satu dulu, kemudian baru mulai muncul cabang-cabangnya. Kalau yang ini keluar langsung banyak, dia langsung banyak. Ini disebut dengan akar serabut. Lalu yang berikut kita lihat mahkota bunga. Nah, ini mahkota bunga ini kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Ini untuk tumbuhan dikotil. Tapi untuk tumbuhan dikotil ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Atau kelipatannya. Kalau kelipatannya ya 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau kelipatan 4 ya 4, 8, 12 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kelipatan 5, ya, kelipatan 5. Jadi 5, 10 dan seterusnya. Kemudian untuk tumbuhan monokotil, kalau adik-adik hitung di sini jumlahnya 1, 2, 3. Berarti mahkota bunganya itu 3 atau kelipatannya. Jadi 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Ya, jadi dasarnya itu 3 atau kelipatannya. Nah, ini perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pertanyaannya, bagaimana ruas batang tanaman dikotil dan monokotil? Nah, adik-adik tolong cari, ya, jawabannya, ya. Apa perbedaan ruas batang pada tanaman dikotil dan monokotil? Nah, sekarang kita lihat kingdom yang keempat, yaitu kingdom animalia. Mari kita lihat apa ciri-ciri dari kingdom ini. Multisel, berarti tubuh tersusun dari banyak sel, memiliki membran inti,
ya disebut juga sel eukariotik, dan heterotrop. Apa arti heterotrop? Tadi sudah disampaikan, makanannya sangat tergantung pada makhluk hidup lain. Dalam hal ini, hewan makanannya tergantung pada tumbuh-tumbuhan. Tidak bisalah, dan hewan tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat. Untuk hewan, ini ada dua kelompok besar, invertebrata, yaitu tidak bertulang belakang. Untuk kelompok hewan yang tidak bertulang belakang ini, kita lihat di sini ada beberapa contoh, ada hewan berpuri, hewan berongga, cacing, hewan lunak, hewan berbuku-buku, hewan berkulit duri. Ini dengan nama latinnya ya. Nama latinnya ada Porifera, Selenterata, Vermes, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Kemudian kita lihat juga untuk kelompok yang kedua, Vertebrata, hewan bertulang belakang. Di sini ada ikan, amfibi, hewan melata, unggas, hewan menyusui. Nah, lima kelompok ini ya, lima kelas ini, kita lihat di sini ada Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Ini adalah hewan bertulang belakang. Sedangkan vertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Sekarang kita perhatikan apa saja contoh hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini kita lihat ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini termasuk kelompok hewan. Ya. Ini kita ambil contoh ada Acropora spesies nih. Nah, ini hewan karang yang menghiasi bibir pantai bagian, jadi bukan bibir pantai, hewan karang yang menghiasi dasar perairan laut yang sangat indah untuk penyelam. Dan di sini tempat hidupnya ikan-ikan. Kemudian ada ubur-ubur ya, Aurelia spesies. Kemudian yang berikut ada Planaria. Ini ada Planaria. Kemudian ada bekicot, Acatina fuliga, kemudian belalang, Disosteria caroline, kemudian ada teripang. Nah, ini yang biasa diambil untuk dimakan ya, teripang. Nah, kita lihat yang berikut untuk kelompok vertebrata. Nah, ini banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita. Ikan, adede ya, hampir sering makan ikan. Kemudian ada amfibi, katak. Kemudian reptil, di sini ada kura-kura, bisa juga ular ya, cecak, tokek. Ada banyak contoh. Aves ya, ini ada ayam, itik, belibis, dan bangsa burung yang lain. Kemudian yang kelima, mamalia, hewan menyusui. Di sini, nah, hewan menyusui di rumah kita ada kucing, anjing, dan jenis piaran-piaran lain, yang mana ketika anaknya ini dilahirkan, dia makanan pertama adalah menyusui. Jadi dia menyusui. Kemudian yang berikut, ciri utama dan contoh 5 kingdom makhluk hidup. Kita lihat di tabel ini, dari apa yang kita pelajari tadi, itu dapat digambarkan pada tabel ini. Jadi nanti tolong ini dipelajari dengan baik, dihafal baik-baik sebagai contoh untuk pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, adik-adik, di sini ada 3 tugas untuk adik-adik baca. Kemudian tolong ini dijawab. Nah, kita sampai pada kesimpulan kita yang pertama. Di dalam klasifikasi makhluk hidup ada 5 kingdom. Kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Klasifikasi ini didasarkan pada kunci determinasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang. Salam sukses, tetaplah belajar, tetaplah semangat.